Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dimanapun kalian berada, kita kembali lagi di Havana Online Tour, ya, mini online. Di malam kali ini ada beberapa tim ya yang cukup mencengangkan bermain bersama kita juga. Wow. Oke. Jadi jangan lupa dukung tim kesayangan kalian. Jangan sampai tim kesayangan kalian kembali ke lobby di awal-awal match. Caranya dukungannya gimana? Komen. Komen, kasih hashtag terbaik, kasih dukungan terbaik, karena top komen akan mendapatkan door prize dari Havana Gaming. Oke. Yuk, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi jangan sampai kalian tidak masuk ke dalam room. Masih menunggu, karena sebentar lagi kita akan start di match pertama, yaitu di map Vikendi ya. Tim satu ini kita ada tim invitation dari The Prime Esport. Yoi, mana pendukungnya The Prime? Silahkan komen. Ya, tim 2 ada Orca Team. Tim 3 ada ABG. Oke, kita udah dapat didapat pemberitahuan oleh panitia. Kita akan countdown 10 detik ya. 10 detik terakhir. Jadi yang buat belum masuk, silahkan masuk cepat. Kita akan countdown 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go to Vikendi. Yoi. Iya, di sini sudah kita nantikan match pertama ini. Itu di map Vikendi. Kita sebentar lagi akan menunggu garis keluar dan circle keluar. Kita lihat apa. Oh, ini dia. Line-nya sendiri dari arah Dobro Maestro mengarah ke Winery. Yoi, di sini sangat cukup lumayan lah daripada terlalu miring ya. Sekarang kita akan menunggu circle ya nih. Kadang-kadang nih kalau di Vikendi circle-nya ini suka ngaco ya. Suka ngaco. Kadang sebagian ke darat, sebagian ke mana? Ke laut gitu ya. Beberapa tim juga udah turun mengamankan kompon-kompon masing-masing. Tentunya mereka sudah latihan sesering mungkin untuk mendapatkan spotlight lootingan mereka sendiri.
Iya, di sini kita lihat B berdekatan dengan The Prime ya. Sangat berdekatan sekali dengan The Prime, sepertinya sudah mengetahui keberadaan dari The Prime Esports sendiri. Dan kita lihat Velope, Turca dan teman-temannya sudah mendapatkan lootingan yang cukup lumayan. Tapi masih ada yang belum punya helm sepertinya. Ya, tentunya kontes di awal-awal di match ini sangat beresiko sekali apabila squad mereka belum mempunyai utility yang cukup mumpuni. Jadi sangat beresiko sekali, apalagi langsung kembali ke lobby. Wah, itu poinnya abu ya. Sini Easy juga masih mengintip-ngintip saja, dan di MP1 sudah dipulangkan ke lobby oleh Leona J12 ya. Sangat berdekatan sekali. Walaupun mereka belum mempunyai helm, tapi mereka mempunyai mental yang sangat kuat. Wah, di sini juga Easy terkenok di situ tadi, kita lihat di list ya. Masih mengintip-ngintip saja. Sebenarnya ini di Summon Factory ya. Lona masih looting Getrick. Cuyip di sini. Masih mengintip-ngintip saja sepertinya di situ. Sudah mengetahui Brazora. Oh. Hampir saja low HP. Dan mereka pun tidak mempunyai healingan ya, sepertinya. Belum punya healingan. Jadi sangat berisiko sekali apabila G12 ini ada yang terkenok. Wow. Sangat berisiko sekali karena posisi dari tim 11 dan G12 ini sangat berdekatan. Setup posisi yang dilakukan G12 juga sangat terpisah jauh. Apabila satu orang terkenok, tentunya sangat susah untuk di revive atau diselamatkan ya. Leon Lona di sini membuka vision dengan menaiki gedung. Sepertinya. Iya, cuyip tertake down di situ oleh Lona tadi. Sangat baik sekali. Inilah gunanya vision ya. Ngambil high ground, tidak dikasih ampun sepertinya. Langsung ingin dipulangkan ke lobby, tapi masih ada besi yang menghalang fire dari Lona. Iya, cuyip sepertinya tidak bisa diselamatkan, harus kembali ke lobby cuyip. Ini sangat alot sekali ya. Kita lihat tadi DKY. Iya, victim bisa mendapatkan Slee di situ. Slee juga harus kembali ke lobby oleh Alpha. Ya, kontes yang dilakukan oleh The Prime dan DKY ini sangat alert sekali. Dari tadi kita lihat Turca terkena tapi masih bisa diselamatkan, dan posisinya sangat berdekatan sekali. Takate juga menaiki sebuah rumah untuk mendapatkan vision yang sangat luas. Masih mengintip-intip saja, belum berani melakukan firing di sini. Ya, kita beralih ke
tim 6 ya, nomor 6. Lucifer di sini bermain dengan 3 player. Ya, tim 10 ini tim mana ya? Fearless ya, Fearless team. ABG Kudil di situ. I'm cool. Sekul apa sih I'm dari I'm cool ini? Iya, sudah ada firing situ dan terkena tadi birong. Harus kembali ke lobby, sayang sekali. Masih ada teman-teman dari tim 11 CW ya. Seperti tidak mau ambil resiko karena dia tinggal sendiri. Wow. Tiga temannya lain sudah kembali ke lobby. Kita lihat masih alot ya sepertinya. Antara The Prime dan DKY ini. DKY 142 Uwais. Nah, Uwais. Iya, di sini kita lihat Havana. Tim tuan rumah. Masih. Oh, ini dia berdekatan dengan tim 13 dan hampir saja dia terkenok situ Slim Shady. Oh my god. Slim Shady terkenok situ tadi sepertinya langsung. Oh, Snap juga terkenok ya. Karena mereka tahu dua player dari Havana sudah terkena, langsung saja mereka berani dimajukan. Hawkeye juga terkena situ, Snap terus kembali ke lobby. Sayang sekali Hawkeye juga terkena di situ. Oh my god. Iya, sayang sekali sepertinya Havana harus kembali ke lobby di match pertama ini. Turca mendapatkan satu player. Ya, walaupun tim Havana ini tim tuan rumah, tidak menutup kemungkinan kalau mereka itu tusun, saudara-saudara. Jadi jangan salah sangka. Hyanix juga mendapatkan satu player tadi di situ. Berdekatan dengan 420 sepertinya. Langsung saya di-firing tapi masih ada pawn yang menghalau. Ayo berikan dukungan kalian pada tim kesayangan kalian dan wow, Rexy harus kembali ke lobby sepertinya juga. Killua. Oh, sepertinya 420 juga harus pulang ke lobby. Tersisa 13 tim dengan total 44 player di sini. Next terkenok situ tadi kita lihat.
kali ini Laskar Lanun ya. Laskar Lanun berdekatan dengan G12. Gatrik. Nara di sini. Oh, Nara Junior ya. Kita juga ada tim besar juga, tapi Nara Junior yang kali ini bermain di match Havana Online Tournament. Ya, zona mengarah ke Cosmodrome masih cukup adil karena masih daratan semua, tidak ada yang di lautan. Karena biasanya zona-zona circle yang di VKND ini mengarah ke lautan. 50% laut, 50% darat. Kita lihat di sini The Prime juga masih lengkap dan sudah mengamankan beberapa vehicle untuk dijadikan tameng dan memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas atau rotasi. Iya, Nara Rumia juga mendapatkan satu player situ sepertinya. Kita lihat. Mobilnya udah berasap ya. Masih udah berasap pun masih juga ditembak. Alpha di sini dan Aerox masih berdekatan dengan tim 7. Ya, victim Romero berdekatan sekali. Langsung saja ingin diras apa gimana ini? Di molotov saja. Tapi, terkena sepertinya, langsung terkena situ Wis. Dimajukan. Hah? Habis. Langsung habis. Sangat efektif sekali molotov yang dilempar oleh Romero ya. Ayo, sambil baca-bacain komen lah, ayo, aku mau bacain komen nih. Kirimkan komen kalian, dukungan kalian, ayo. Sini aku bacain, aku bacain. Iya, di situ kembali lagi terjadi flat dari Turca, Turca. Sugiono mendapatkan satu player dari The Prime, dan Velope juga terkenok di situ. DVS ya, ini berhadapan dengan tim DVS. Loose di situ. Harus berhati-hati, Ibor Sugiono. Langsung saja sepertinya langsung dimajukan. Oh tidak. Nah, langsung dimajukan. Karena mereka sudah tahu dua player dari The Prime tadi terkenok. Langsung dimajukan oleh mobil, tapi terkenok Sugiono di situ. Taka juga terkenok. Oh my god, Dritz. Tersisa dead itu, apakah langsung bisa? Oh. Masih aman sini, harus berhati-hati Velope. Setup smoke dilakukan oleh Velope demi menyelamatkan dua player lainnya karena Dritz sudah kembali ke lobby. Oh, Takata juga harus kembali ke lobby sepertinya. Dan Hans
menjadi tim yang mengganggu kontes antara The Prime dan DVS ya. Orca menang ya, Orca E69 versus Dev. Yoi. Sayang Felix, ya Allah. Siapa nih? Ayolah, kirimkan semangat kalian ke dalam komen-komen ini. Iya, langsung di HP ini saja sih itu. Lucifer, hati-hati. Iya, sendiri saja, sisa sendiri. Hanya sendiri bisa meratakan. Oh, tinggal satu ya. Dua lagi. Iya, kembali ke lobby. Maunya tadi langsung di end aja. Satu lawan empat loh, agak lumayan ya. Tapi cukup epic juga tadi, dia memberi kejutan ya, HBD kepada dua player lainnya bisa di take down, namun dua player lagi membackup yang sangat baik. Lanun kapan main? Ini main bro. The Prime Velope dikirimin salam tuh. Ya ampun, gak apa-apa, bebas mau kirim salam sama siapa aja, bebas. Lanun Pride, yoi, hashtag Lanun Pride. Yuk, kirimkan hashtag juga ya, hashtag apa gitu. Nanti aku bacain. Salam bang dari Timika. Ih, jauh kali wak, Timika. Udah jam berapa di sana, bro? Beda 2 jam kita nih. Jam 9.26, setengah 10. Ya gitulah, nggak apa-apa. Walaupun berbeda waktu, kita tetap satu negara, bro. Aman-aman di sana. Jangan sampai rusuh-rusuh. Ya. Oke, Orca ini tadi kita lihat ada hashtag Orca win ya. Kita lihat tim Orca belum mengumpulkan kill, tapi mereka masih lengkap demi mengamankan placement point sepertinya. Iya, langsung saja dihabis tadi oleh Laskar Lanun sepertinya. Satu orang harus kembali ke lobby. Berapa ya? Berapa player tadi? Oh, habis ya? Habis ya? Wow, amazing. Aku kira cuma satu player tadi yang jatuh, rupanya habis ya. Sangat luar biasa sekali permainan dari Laskar Lanun. Membegal jembatan Vikendi. Begalnya dari belakang lagi. Ah, ini dia, hati-hati. Engkau ke rumah orang tak salam, habis engkau kena ABD. Ya, cuman berdua aja sepertinya ya. Terkenok satu player di situ. Don't kill me. Don't kill me, harus kembali ke lobby sepertinya. Padahal udah dibilang don't kill me, masih juga di-kill. Habis ya, sepertinya dua player saja tadi sepertinya.
Iya, masih mengamankan kompon aja di sini. The Prime tersisa 2 player. Papua aman bang, cinta damai, provokator tuh yang bahaya. Iya, provokator emang bahaya. Jadi jangan ada di antara kita ya, provokator-provokator itu. Sadis ya, Krakatau bilang sadis. Iya emang sadis tadi, emang begal di jembatan tadi, cepat gitu. Baru berapa firing langsung aja. Ah, udah diintip-intip aja dari Nara ya. Sudah mengetahui keberadaan dari Laskar London, harus berhati-hati. Nara satu orang sudah kembali ke lobby. Tersisa 3 player lagi. Dan mereka juga berusaha mengamankan placement point. Sini Laskar London sudah mengumpulkan 11 kill. Wow. Sangat luar biasa sekali. Yuk kasih hashtag, yuk kasih hashtag, hashtag menarik kalian biar aku bacain di komen-komen ya. Turka merapakan G12 ya, tadi satu orang tertaggedown situ dan langsung ke... Sepertinya terjadi war antara The Prime dan G12. Masih dua player dari G12 tertaggedown situ, kita lihat. Beberapa tim berdekatan. ABG Romero juga mendapatkan G4 di situ. Ya, harus kembali ke lobby G12. Satu player tadi ya, satu player, bukan belum semua ya. Romero mendapatkan satu player lagi dari White Shot. Alpha melakukan Momo di situ. Wow. ABG kembali mendapatkan satu player juga tadi. Fearless Team juga sedang masuk ke dalam circle, tapi sudah ditunggu sama The Prime di situ. Di firing saja. Hang Felix mendapatkan fire explosion. Iya, masih dengan 3 player Nara di sini. Nix juga, wih, dilewatin dong. Dan satu player dari Nara tertake dari situ. Harus berhati-hati. Coba men-set up smoke demi mengamankan temannya sendiri. Langsung dimajukan saja oleh Romero. Tersisa 6 tim dengan total 19 player. Skui juga tertakedown situ oleh Hans. Masih ngepron gaming dan situ sudah diketahui Hans. Rumi ya, Hans juga. Tiga tim berdekatan. Sangat berarti setup smoking sangat padat sekali. Membuka jalur demi mengamankan teman-temannya yang terkenok. Di situ berapa Nara Rumia. Circle juga sudah update dan mengarah ke tim 10 ya. Fearless. Wah, Fearless team.
sangat luar biasa sekali. Fearless Team ini survive-nya dari awal ya. Dan jangan salah, Velope masih ada loh. Wow, ini mana nih pendukungnya Velope nih? Tadi PE banyak tuh. Ah, Pro Velope. Romero mendapatkan Nyx, jadi Nyx harus survive dari situ dan harus pulang ke lobby Nyx. Sayang sekali. Iya. Romero juga tertek dari situ. Alpha masih membuka jalur. Granat dilemparin situ. Hang Felix juga harus kembali ke lobby. Sangat berdekatan sekali. Harus hati-hati. Pepito di situ, Pepito. Sangat terdempet sekali ya. Tim Nara ini di kiri kanannya ada dua tim. Iya, victim Romero di situ kita lihat harus kembali ke lobby. Alpha juga harus kembali ke lobby. Tersisa 4 tim. Wow. Tersisa 4 tim di zona yang ke pes ke-7 sepertinya. Sudah masuk ke dalam circle. Harus berhati-hati. Berhati-hati. Ayo, kasih dukungan kalian. Kasih hashtag terbaik kalian buat tim kesayangan Anda. Cobra juga terjatuh di situ oleh Hans. Hans. Ya, memang zona memang kembali ke arah Fearless Team. Turca mendapatkan Lucifer di situ. Harus di-end-kan saja. Tidak kasih basa-basi. Jangan kasih napas. Tersisa 3 tim. Velope, mana pendukungnya Velope di sini? Luar biasa sekali. Sangat nice sekali permainan dari situ. Namun Pepito harus ter-take down dan mencoba diselamatkan oleh teman-temannya. ABG Cacing Gaming dikeluarkan. Sangat berdekatan sekali. Apakah mengetahui kebenaran? Ter-take down situ. Tersisa satu. Iya. Turca harus terkena. Wow. Apakah bisa diselamatkan oleh Velope? Walaupun tersisa dua player, namun jangan diremehkan. Ini mereka menampilkan permainan yang sangat baik sekali. Hans di situ. Kudil juga harus kembali ke lobby sepertinya. Rumia masih ngepron aja. Iya bro, Nara emang jantan semua bro. Kita kan nggak bilang tim invitation harus ladies bro. Yang ladies hanya Evos dan Beletron. The Prem kita invite yang cowok, gitu ya. Iya, Rumia kembali. Oh, Hans mendapat satu player di situ. Turcan mendapatkan juga. Tersisa dua player. The Prem. The Prime antara Nara dan The Prime sini, dua tim yang sangat-sangat. Oh, Velope, mana ini pendukungnya Velope? Satu lawan satu, dimajukan sana oleh Pepito. Pepito di luar zona dan Nara Junior harus mendapatkan winner-winner chicken dinner. Iya, sangat luar biasa sekali Nara Junior ini. Dan di posisi kedua ada The Prime Esports, ya. Ketiga ada ABG, keempat ada Fearless Team. Walaupun mereka bermain dengan 3 player, namun mereka survive. Ya. Yang kelima ada
Lawless. 6 ada Laskar Lanun, iya. 7 ada G12. Oke. Oke, kita akan break sebentar. Yang mau komen-komen silahkan nih sebelum kita break. Yuk, kita akan komen-komen. Kita akan bacain komen-komen dulu.
hashtag-hashtag terbaik kalian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, tentunya komen juga. Nanti kita akan baca-baca komen ya. Yuk, silahkan di komen, nanti aku bakal bacain komen kalian. Karena top komen bakal mendapatkan door prize. Jangan sampai nggak komen. Di match pertama tadi, WWCD didapati oleh tim Nara Junior. Jadi ada beberapa tim yang memang kalian sudah kenal di kancah nasional sebenarnya. Tapi kali ini Nara bermain dengan tim Nara Juniornya, The Prime Esports, main dengan full team. Dan besok jangan lupa, nah ini buat pecinta-pecinta Bebila, besok ada Belletron Esports yang bakal bertanding di pool C. Oke, garis juga sudah muncul, tim-tim juga sudah pada turun, tinggal kita lihat circle-nya ke arah mana. Wow, ini The Prime, satu player sudah mendapatkan M4. Kita lihat masih ada yang ngambang juga kayaknya dari Lawless. Mengamankan satu komplek. Sudah ada yang terkena sepertinya situ. Langsung dipulangkan ke lobby saja, jadi OMG. Ada tiga tim yang berdekatan di sini. Ada G12. Iya, Sugiono. Sugiono ini udah gak asing lagi nih. DPS masih meluting saja sini. Ya, masih berbeda beberapa rumah saja antara DKY dan DPS sepertinya.
Ya, kali ini juga sepertinya Master London ya, bermain dengan 3 player. Portugal di sini juga sudah mengamankan satu kompon mereka, sudah menggunakan senjata yang lumayan bagus juga. Sudah siap lah nih perang nih kayak F420 ini. Kita lihat tadi circle juga beberapa tim ada yang di luar circle dan the prime berada di tengah. Wow, apakah ini bisa menguntungkan untuk the prime lagi? Masih meloting-loting saja. Kita mungkin bakal absen ke semua tim ya. Kita akan nampakkan sini. Oh ya, ini dari tim Havana. Ada Snap, Slim Shady, Brand XX, dan Hawkeye. Iya, Z Star di situ juga sudah mengetahui keberadaan dari G. Oh, enggak. Firing terjadi di KAI, sepertinya sudah mengetahui bahwa di dekat mereka ada beberapa tim. Ada yang dilanggar. I'm cool. Oh, jatuh nih, jatuh dari mobil. Hati-hati kalau mau turun tuh, pastikan kalau mobilnya berhenti. Jangan lagi laju kau turun. Iya, tapping-tapping saja tadi. Beri balas lagi tapping. I'm cool tadi terjatuh ya. Hati-hati I'm cool. Tak cool lagi nanti. Wah, Orca sendiri kah dia? Sendiri, tapi sepertinya Orca Lollipop sudah mengetahui. Dibakar. Hah? Dibakar sama temannya sendiri. Janganlah main-main, ABG. Memanglah ABG nih, ABG. Tadi jatuh dari mobil, sekarang ngebom kawan. Ditabrak tadi Lollipop, langsung saya di end sebenarnya. Udahlah sendiri, apalah jauh dari kawan tuh Lollipop. Ya, Belendier, Belendier, Belendier.
ini Nara yang sudah Nara Junior ya tepatnya telah mengamankan satu winner-winner chicken dinner tadi. Iya, Lona mendapatkan easy di situ, terkenok dia tadi dengan Lona. Zona sudah juga sudah bergerak, mereka harus masuk ke dalam circle karena walaupun tidak terlalu sakit, tapi ini menjadi mereka menggunakan bandage mereka, boros ya, boros bandage, tapi tergantung posisi juga karena di dekat tim 12 yaitu G12 ada tim DKY dan Kawa sudah ngeflank ke arah high ground. Apakah ketemu? Langsung saja dimajukan tadi lah, dapat jadi Fadlin ya. Terkena di situ Zesta, Kawa dan itu kita lihat Kaos juga harus kembali ke lobby, harus berhati-hati. Perang di luar zona itu sangat tidak enak. Ya, mereka mengamankan satu vehicle demi untuk masuk ke dalam zona. Walaupun sudah berasap, ya lantak aja lah, pakai aja lah gitu kan. Ayo kasih dukungan kalian, share link videonya ke teman-teman kalian yang mau nonton juga. Jadi jangan sampai teman-teman kalian nggak bisa nonton, jangan pelit ya, share langsung ke grup WhatsApp tim kalian. Jangan lupa juga untuk kasih dukungannya hashtag kalian dan jangan lupa di subscribe. Iya, ada yang berdekatan di situ. Nara, Diverso, jatuh lagi. Tadi kita lihat di situ di list tuh ada jatuh dari mobil apalah. Pepito dapat satu. Rexy of the takedown situ. Langsung membuka vision tadi kita lihat. Sangat berdekatan sekali. Langsung diputarin saja. Turce juga terkena, oh my god, Kilwell terkena bom dari Nara. Seperti harus kembali Kilwell ke lobby. Scraper sepertinya itu mengamankan Rexy, sayang sekali harus kembali ke lobby juga. Ada 3 tim ya. Pepito, hati-hati Pepito. Di steal kill sepertinya tadi sama DVS. Hans juga meledakan dari siapa tuh namanya, bahasa Mandarin tuh. Masih berdekatan. Set up position dilakukan oleh Nara Junior ini, dua di depan, dua di belakang. Oh, healing deh ya. Langsung dimajukan saja sepertinya Rumia. Hah,
Johan berinisiasi untuk flank dan di KY berada di zona dan satu orang take down situ tadi di KY kita lihat tidak mau mengambil resiko DPS langsung masuk ke dalam circle menggunakan vehicle. Iya, Lorna juga terjatuh di situ. Apa yang terjadi? Oh, di sisi lain, Havana juga berhasil masuk ke dalam zona dengan menggunakan vehicle. Namun darah mereka tidak full. Ini disebabkan oleh Blue Zone ya. Ya, zona sudah update juga mengarah ke Impala. Dan ini masih lengkap yang masih 16 tim. Namun ada beberapa tim yang pincang situ seperti ini. ABG juga sudah kehilangan satu player mereka. Ya, ini juga pakai bus ya. Karena map Miramar ini map yang cukup luas, jadi sangat disarankan sekali untuk setiap tim tuh minimal mempunyai dua vehicle agar bisa rotasi masuk ke dalam zona atau untuk bergerak secara cepat. Karena kalau tidak mempunyai vehicle sangat sulit sekali. Kita lihat Lawless di sini masih menggunakan dua vehicle-nya, namun satu player sudah kembali ke lobby. Mereka melewati tim 12 ya, G12 sepertinya sudah mengetahui keberadaannya dan firing pun terjadi di situ. Masih tidak mau ambil resiko. Gunakan ini, namun hanya sedikit damage yang masuk. Sama Nara rupanya tadi, salah, sorry warnanya sama. Karena circle sudah semakin mengecil dan beberapa tim sudah masuk ke dalam circle, yaitu sentral dari circle tersebut. Ini kemungkinan ada beberapa tim yang ketemu di jalan. Nah, jadi jangan lupa ditegur ya. Jangan lupa ditegur. Ini seperti inilah nih. 420 disamperin sama Nara. Ini dia nih. Bertamu nih Rumia. Oh enggak. Lewat.
The Fresh sudah mengetahui keberadaan dari tim 11, sepertinya sangat berdekatan sekali berada di pondok sepertinya tuh. Iya, hampir saja tadi. Skui. Meledakan tadi. Cuy, juga harus kembali ke lobby sepertinya. Velope mendapatkan satu player. Nyx juga sangat ciamik sekali berada di high ground. Nyx berapa dengan Orca ya sepertinya gitu. Apex ter-takedown situ N0. Tapi masih ada Laskar Lanun ya. Laskar Lanun sudah tinggal 2 orang. Low HP sekali. Langsung saja. Oh, terlepas situ N0. Apakah bisa di-backup dengan Tony sebenarnya namanya itu. Dicari oleh Skui. Tanpa ampun Skui mencari keberadaan Tony. Masih agak susah ya main di tebing nih ya. Ah, itu dia nampak tuh. Jump shot, jump shot. Mati. Tidak mau ambil resiko, masih menunggu, masih mencari setup posisi. Itu Velope juga menggunakan car-nya, masih membidik-bidik karena sepertinya sudah mengetahui keberadaan dari Tony yang berada di tebing. Scraper juga harus kembali ke lobby. Ya, di sini kita lihat tim ABG sudah mengintip-intip saja, dan di dekatnya ada tim Avana. Mereka tim Avana ini belum mengetahui kalau di dekatnya ada tim ABG ya, sepertinya masih membagi-bagi healingan. Kayaknya jauh jalan nampak. Alpha ter-takedown situ. Victim kembali dengan molotovnya ya, kembali molotov dari Romero. Masih mengintip saja. Iya, Tony berhasil dapat oleh Nyx itu. Tersisa 11 tim dengan total 36 player. Sebut namaku dong, Abnur Fajri. Nah, puas kau. Ya, ayolah kasih komen-komen lah yang betul lah, ayo. Kasih dukungan kalian buat tim kesayangan kalian juga. Hashtag-hashtag kalian tuh keluarin lah semuanya. Hashtag apa untuk tim-tim kesayangan kalian juga, biar bisa dapat chicken dinner nih match kedua. Oke, di sini G12 juga sudah masuk ke dalam circle, masih mencari posisi hiding yang bagus untuk menunggu tim yang akan masuk ke dalam circle. Hang Pride, Yoi, Rahmat Hidayat, Laskar Lanun, Velope semangat. Ah, oke, ini dari tadi Sima Zatalini. Yoi. Kayaknya ada hubungan apa kamu sama Velope ini? ABG masih hidup kah? Ini nanya ABG atau abang nih? Abang masih hidup kah? Hashtag Hampras. Yoi, di sini hubungnya Laskar Lanun ya rupanya ya. Yang lain jangan mau kalah, kasih hashtag kalian. Walaupun Laskar Lanun tersisa 2 orang, tapi jangan salah, ini monster isinya ini.
Stream Shady menerapkan satu player dan Snake juga menerapkan satu player. Easy juga harus kembali ke menerapkan play zone disitu. Rumi yang menerapkan satu player dan Sli juga berhasil memulangkan ABG sepertinya. ABG udah habis kah? Habis ya. Bunda, I love you. Weh, gak gitu. Gak gitu dong, Rahmat Hidayat. Ya, ayo komen-komen. Hashtag sayang kamu, tapi kamu gak sayang aku, ha. Sima Zatalini. Siapa yang gak sayang kamu? Pelope. Ayo kasih dukungan kalian. Tersisa 9 tim dengan total 32 player. Ini jangan sampai tim kamu kembali ke lobby duluan ya. Ayo dong, kasih dong. Spektor bercanda. Ya, jangan serius sekali. Harus bercanda. Bercanda yang serius. Di sini juga terdengar flare dari beberapa tim. Ada GT, GeForce juga masih mencari-cari tempat untuk hiding di mana bisa mengamankan kompon mereka situ. Next mendapat satu player juga tadi sepertinya. Tertake down ini sudah. Kibor juga, Hawkeye juga tertank dan oleh. Wow. Ya, spray saja. Pepe itu mendapatkan satu player dari DPS itu dev ya. Kita lihat sini. Zona juga sudah berjalan, masih ada beberapa player yang di luar zona sepertinya. Sangat menyulitkan sekali posisi dari GT di situ. Kita lihat Slim Shady terknock situ. Oh my god, harus kembali ke lobby Slim Shady. Tersisa Snap sendiri ya sepertinya. Nara langsung aja. Pelope terkena langsung bisa di revive sepertinya, tapi masih ada beberapa tim yang berdekatan dengan The Prime Esport. Hati-hati. Host gelis. Havana gelis enggak. Besok main Havana gelis. Hei, halo. Temanku itu Pelope, jangan gosip ya bang. Iya kan awalnya teman. Nggak tahu jadi ya kan. Ayo, kalau emang teman kasih semangat sama temannya. Masa teman macam apa yang tidak memberikan semangat, ya kan? Iya kan? Tersisa 5 tim ya, saudara-saudara. Langsung saja kita lihat di sini tersisa 13 player. Masih di pinggir zona di sini. The Prime melenceng satu player ke arah pinggir di situ. Apakah ini termasuk strategi dari The Prime Esports? Ya sudah nampak sepertinya Romero di situ di ujung. Apa nasib harus kembali? Otomatis harus kembali di posisi ke 5. Iya, di depan masih ada Pepito terkena di situ. Saudara-saudara Turcan. Rumi masih mengotak-atik
membidik. Berada di dalam smoke di situ, kita lihat Pepito terkena tapi masih belum bisa di revive. Tersisa Rumia. Iya, kobra, kobra di sini, coret. Kau keluar zona. Sakit itu zona ya. Fearless team ini stabil ya, berada di empat besar terus. Juga tidak mau kalah, sepertinya mereka berada di tiga besar. Wow, tersisa tiga tim dengan total 8 player. Ayo kasih semangat kalian, kasih dukungan kalian, hashtag-hashtag terbaik kalian. Ayo, kasih dong, komen-komen dong. Romero itu harus kembali ke lobby, sayang sekali Lawless posisi ketiga ya, dan kembali depan. Dan ini posisi yang sangat tidak diuntungkan dan kembali lagi. Wow, The Prime Esports selamat mendapatkan winner winner chicken dinner. Tadi Nara, sekarang The Prime ya. Wow. Dengan total 21 kill. Amazing. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. Se la que me voy, llegó la.
sangre lejos de ti. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. And I'm on my way. Beautiful.
strong, then you're weak. You're bound but so free. So come and join me and call me Harley, and we'll make us good. We gon' do it cause we want to. Days pass by, now we playin' by our own rules. Chase Tennessee with a kiss and there's some great view. Dancing in the parking lot, jamming to some old school. We the kings of the city. All the lights look pretty. We bad boys like Diddy. We in the club like Fetty. Ayy, keep my feet up on the dash. Gee golly, we just having a blast. The future's so bright, we ain't looking at the past. And yeah, we just all in the moment, cause it's 100 degrees. Why you feeling down? What's the problem? We just here to be free. It don't feel like this often. Bumping to the radio with that so cold as the moonlight glows. No, we don't give a fuck. We ain't gotta change a thing, no. Oh, she looks so good when the sun's up. But I love all the shit we do when the sun's down. Playing around, all you hear is bad sounds. Turning up the music when we get a little too loud. Turn around and smile, oh, she got the pearly whites. So she bout to sell me dry, I need me some Peter Light. We gon' take it slow, hit it while she on the phone. Said she want some more, keep it on the low low. Ayy, keep my feet up on the dash. Gee golly, we just having a blast. The future's so bright, we ain't looking at the past. Yeah, we just all in the moment, cause it's 100 degrees. Why you feeling down? What's the problem? We just here to be free. It don't feel like this often. Bump into the radio with the air so cold as the moonlight glows. No, we don't give a fuck. We ain't gotta change a thing, no. You have four takeaways, yeah, 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 yeah. You have four takeaways, yeah, 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 yeah. You have four takeaways, yeah, 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 yeah. You have four takeaways, yeah, 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 yeah. Hey, 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 where do you think you're going? It's so late, 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 what's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. So how do we get here? 3 weeks now we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you. You have four takeaways, yeah, 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 yeah.
someone you leave behind. I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I'm not here to stay, I still want your heart. You have for takeaway. Break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I'm not here to stay, I still want your heart. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live for it.
life. Maafkan ku menduakanmu, mencintai dia di belakang kamu. Kamu salahkan semua tingkahku yang keterlaluan menyakiti kamu. Kamu, ku tak bisa menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta. Maafkan aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tapi satu ku pinta, jangan kau usaikan kita. Menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta.
Iya, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan memasuki match ketiga, yaitu di map E-Rangel, map sejuta umat. Jadi kalau kalian belum download juga, emang keterlaluan. Auto itu terdownload. Iya, di match pertama tadi yang dapat chicken itu Nara Junior. Match kedua itu The Prime Esports. Siapakah tim yang mendapatkan WWCD selanjutnya? Kita lihat saja. Yuk, buat kalian yang belum komen, silahkan komen dulu. Kasih dukungan yang terbaik, kasih hashtag-hashtag kalian yang terbaik buat tim kesayangan kalian. Dan kita lihat di sini, garis sudah mengarah dari server nih ke arah Milta Power. Iya, bisa dipastikan ini terbagi dua ya. Oh iya, buat kalian nih, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh anggota dari Havana Gelis. Iya, Havana Gelis. Ada Havana Karamel. Hai guys, aku nggak tahu karena aku bukan besar. Sini ada sari roti ini. Iya, di sini Dini atau nickname-nya Karamel ya, nama aslinya Dini, akan membacakan komen-komen dari kalian. Jadi buat kalian yang pengen dibacain komennya, silahkan, nanti akan dibacain sama Dini. Oke, langsung aja Din, dari siapa nih? Komennya belum ada yang menyemangati timnya ya, malah ngobrol. Malah kenalan. Tadi ada cewek komen diajak kenalan. Iya. Oh, Seroti. Hai guys. Siapa kita? Lawless Jaya Polda Kepri Asi. Oke, TNI ya. Jaya. Iya. Hai Dini, hai Randy, Joy di sini. Dukung tim apa nih? Lutfi Arsa Lusman di The Last Team. Iya, kita lihat di sini juga Din. The Prime berdekatan dengan tim 11, yaitu tim mana ini? Kalau boleh tahu? CY, yoi, dari CY ini mereka turun di Yasnaya ya. Sangat berdekatan sekali, hanya beberapa rumah saja, harus berhati-hati karena jika kembali ke lobby di awal-awal itu sangat dirugikan. Wow. Dan kita lihat zona di sini mengarah ke military base. Saya berharap sih zona terakhirnya di jembatan ya, biar terjadi jembatan begal-begal gitu ya kan. Dini semangatin abang ya. Dini ada yang minta semangatin tuh. Siapa tuh? Siapa itu? Dini semangatin ABG. Kan ada cuma ABG tuh. Oh iya, kira ABG itu abang. Itulah, pakai tim dong. Jadi iya, jangan bikin kami GR gitu. Tim semangatin abang ya. Rupanya ABG. Mana tahu abang udah gak ABG lagi. Ya, semangat buat tim ABG ya. Semoga chicken. Iya, di sini kita lihat ada tiga tim yang berbeda. Sangat berdekatan sekali di daerah di mana nih? Girgokol ya. Oh, bukan. Novo, sama. Sama-sama kontainer, sorry guys. Ada DKY, ada GT, ada GVS ya. Sugiono pastinya, kakek Sugiono. Ya Din, lanjut Din, ada siapa lagi tuh yang komen-komen? Ada dari Randy yang paling anjay, abangnya baper wuk-wuk. Bukan abang yang baper, ABG itu. Ada dari Charles yang tadi suruh semangatin ABG, mabar yuk Din, ayo add aja nanti. Mau langsung ya,
Oh, jangan main gas-gas aja kau nih, woi. Halo. Ada dari CM Esport Clan, semangat ya GO. Ada dari ANT Laskar Lanun OI, pendukungnya Laskar Lanun ya. Semangat terus buat Havana, amin, makasih. Dari David Prime, Laskar Lanun, oke. Iya, yang lain jangan lupa lah, masa dari tadi aku lihat pendukung Laskar Lanun aja. Dan 420 Rexy mendapatkan satu player, tadi kita lihat Hyper tertake down di situ, apakah langsung bisa dikembalikan ke lobby? Masih mengintip-intip saja. Hati-hati kalau nyebrang, lihat kiri kanan, boom. Masih mencoba diselamatkan dengan setup smoke di situ. Cuy, tertake down oleh Turcarina. Wow. Iya, Ozone juga tertake down situ. Niatnya mau nyelamatin tapi dia juga tertake down. Bahaya sekali ya. Tapi dengan backup smoke, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Ada dari, ada komen dari Rega Sutrananda, salam dari Tanjung Batu bang. Iya, makasih. Iya, Tanjung bang. Batu nih emang mantap ya, Tanjung Batu bisa nonton juga. Jangan lupa di share ya linknya, kasih ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe juga channel Havana Gaming biar semakin berkembang. Ada dari McDonald #ara, tapi Ara hari ini nggak main. Ara mainnya semalam ya kan? Iya, semalam ya. Semalam. Semalam, dan dia juga udah masuk ke final ya, dengan poin yang cukup maksimal juga. Dan dia kayak easy tertake down situ oleh Diverso. Oh my god, Luz mendapatkan B juga di situ. Reaksi mendapatkan satu player yaitu Ozone tertake down sana. Kita lihat Wildshot masih meliuk-liuk ya sana ya. Sugiono masih mencari vision dia, mengotak-ngatik. Mencoba di revive. Namun harus berhati-hati karena ada beberapa player yang masih berjaga-jaga di DS di depannya. Iya Din, lanjut Din, komen-komen Din. Kalau kita nggak ada war langsung kita komen. Di sini yang paling banyak itu komennya dari Laskar Lanun, pendukung dari Laskar Lanun ya. Terus ada dari CM Esport Clan, Havana suaranya. Havana suaranya. Ini pendukung setia Havana kayaknya. Iya. Siapa tuh? Siapa tuh? Dari CM Esport Clan. Iya. Terima kasih. Oh ya, ini baru dibilang langsung udah di ini ya, langsung di spectat ya. Sama. Ada dari Charles Pratama, bacalah komenku. Komen apa itu? Ini ke komen. Iya, komen antum tertimpa dengan komen membaranya Laskar Lanun. Laskar Lanun berapi-api tuh. Yang lain jangan mau kalah. Di sisi lain juga Takata mendapatkan satu player. Langsung saja di situ spray, namun masih belum ada damage yang masuk. Masih bisa dilindungi oleh jendela-jendela mania tadi ya. Iya, langsung keluarkan lobby saja tadi. Ada komen dari Randy Judisti, salam buat tim ABG, aku belum bisa main karena masih di Ukraina. Asik, ngapain di Ukraina tuh? Jaga parkir. Jauh betul main. Bang, salam buat Ozin Dut Manis. Emang gak ada? Ozin Dut Manis. Charles Pratama nicknya apa di nanti aja ya. Kita personal aja. Hey, halo, wey. Langsung di lobby dong. Havana, Havana turnamennya mantap. Ditunggu turnamen berikutnya. Oke, tunggu iya, ini aja belum selesai. Menjilat terus, mantap, mantap. Kalau bisa undang BTR Ion, oke, kalau bisa. BTR RA pun nanti kita undang, ya. Lengkap sama Babylanya juga. Jangan lupa besok nonton ada Beletron Esport di Pulce itu tim invitationnya ada Beletron. Jadi buat kalian yang pecinta-pecinta ciwi-ciwi Beletron, nah jangan nak lihat Babyla aja, masih ada player ladies lain tuh. Siapa Din? Yang lain Din? Ada Havana Gelis. Ah, ada Havana Gelis juga main. Jangan lupakan dong, ada Havana Gelis.
besok. Avan Agilis juga main tuh besok. Sama Nayat ini dari G12 Sri Kandi. G12 Sri Kandi tuh cewek-cewek juga ya. Dan di layar kita lihat di sini di Verso sangat berdekatan sekali, hanya satu rumah. Ya. Langsung saja, sepertinya sudah tahu keberadaan dari GeForce itu, tapi masih belum mau melempar bom atau molotov. Kalau bagi aku udah aku lempar molotov tuh. Urusan belakang, yang penting lempar. Meledak di tangan pun lempar. Ih, udah nampak itu. Itu. Masih belum. Tapi masuk Aster Titan situ. Dengan dan Jibor juga harus tertake down, dua player tertake down. Hanya dari Jibor kalau HP-nya masih berliling-liling aja. GT Mobile juga tertake down, tapi satu sepertinya. Sugiono masih mencari sisi dari GT ya. Harus berhati-hati sekali. Dua player di Verso juga tertake down di situ. Circle juga sudah update kembali mengarah ke military base ya. Kita lihat di sana langsung saja ada Rumia dari Nara. Ayo Din, komen Din. Ada dari Abnur Fajri, Kimihime ada nggak bang? Aduh nyarinya Kimihime nanti nggak turnamen kita bro. Bro, jadi imajinasi nanti kita bro. Jangan. Ada dari CM gak tuh? Dari CM Esport Clan yang tadi. Din, kamu cantik. Makasih. Terima kasih. Kamu yang lebih cantik. Yeah. Ada dari Charles juga. Astaga, Dini minta nomornya. Aku gak pakai HP. Gak punya HP aku. Dini pakainya telepati ya. Guys, jadi gak usah hubungin Dini. Telepati dia. Ini penuh sama Laskar Lanun nih, Laskar Lanun. Iya, kalian nih jangan mau kalah dong sama Laskar Lanun. Masa kalah sama Laskar Lanun membara? Nah, iya, banyak Laskar Lanun membara. Jangan sampai tenggelam komen kalian. Ada juga dari yang tadi, Abnur Fajri, Caster Agung juga enggak kalah cantik. Yo, terima kasih kamu yang lebih cantik. Aku kalau gondrong cantik. Kalau pendek rambutnya kayak tomboy. Iya, masih melihat saja G12 di sini ada Romero. Lewat saja, jangan lupa ditegur ya Romero ya. Tetangga-tetangga kalian juga tuh. Nah, ini kayaknya bau-bau ini ya, zona di jembatan nih. Ayolah, begal lah. Siapa yang berani begal nih? Biar agak-agak gimana gitu. Memang kalau di map Fire Angel ini map yang sudah dikuasai oleh seluruh player. Jadi semua strategi pasti akan diluncurkan untuk di map Fire Angel ini. Iya, dan ada beberapa tim yang berada di luar zona, sepertinya akan masuk ke dalam zona. Ada Fana masih di luar zona dan sepertinya akan ditunggu oleh satu player dari tim mana itu tadi nggak nampak. Kembali lagi untuk informasi, besok kita ada tim invitation yaitu Beletron, jadi jangan kemana-mana. Tetap kalau kalian mau dapat informasi jangan lupa follow Instagramnya @havanagaming, havana.gaming ya, ada titiknya, havana.gaming. Itu nanti kita akan informasikan semua update-updatean yang akan kita share di sana. Oke. Terus juga ada 3 tim cewek. 3 tim cewek besok akan bertanding, yaitu ada Beletron, ada Vanaglis, ada G12 Sri Kandi. Itu 3 tim cewek yang akan bertanding besok. Jadi kasih semangat kalian buat hari ini juga, jangan lupa kasih semangat kalian, kasih dukungan kalian, hashtag terbaik kalian.
jangan sampai kalian ketemunya sama gue terdapat tadi dengan bom ya, Fadil Pin. Luar biasa sekali. Romero sepertinya sudah mengetahui keberadaan tim dari G12. Langsung diintip-intip saja. Langsung ke dini lagi lah biar tak suntuk kalian nih, daripada dengar suara aku terus ya kan. Dengar yang lembut-lembut dikit. Sekarang gantian nih, bukan dari Laskar Lanon lagi. Ada yang dukung The Prime. The Prime, hashtag The Prime Chicken lagi dari Shima Zatalini. Iya, dari tadi Shima itu dukungnya ini, Velope. Velope, katanya kawan, tapi nggak tahu ya kan di belakang. Selain itu ada dari Ricky Joe. Oh, ini Joe dari tim DKY 420, semangat boy. Oh, ada 420 tadi ya? Ada. Ada 420, semangat boy. Terus lanjut lagi, Laskar Lanon lagi yang memenuhi kolom komen, guys. Iya, kalian kalau emang mau dukung, share linknya ke grup-grup WhatsApp kalian, grup kelas, grup e-sport kalian, grup keluarga bareng, share aja. Kalian tahu keluarga kalian pengen nonton dengan, mak nonton aku mak, aku nak tanding nih, oke, share aja. Ada dari Cucu lagi, semangat Bang Hang. Ini Laskar Lanon ya maksudnya ya? Iya. Dan G12 Warner itu sudah mengetahui dari Vinci Romero Express saja dengan Spencernya, tapi masih belum mendapatkan kill. Dan damage juga tidak ada yang masuk. Dari Shima, gosip terus Bang Agung nih. Ya nggak apa-apa lah, gosip for life, gibah for life. Yang penting santuy, nggak boleh baper, sans aja gitu ya kan. Ayo jangan mau tenggelam sama hashtagnya Laskar Lanon lah, ayolah. Masa dari tadi Laskar Lanon membara terus nih. Kayaknya emang satu komunitas Laskar Lanon lagi nonton nih kayaknya nih. Boy, serentak, ayo kita spam komen katanya. Ayo. Yang lain jangan mau kalah. G12 nih banyak nih anggotanya nih. The Prime sayang dari Sima Zatalini. Tadi katanya kawan nih, Ken. Sekarang udah sayang-sayang. Apalah Sima nih. Ya sorry guys, tadi ini ya gak fokus ke match ya. Tadi karena keseruan komen-komen kalian juga, jadi kita langsung saja fokus ke gamenya. Karena emang kalau saya disuruh caster, emang saya gak terlalu ahli untuk caster gitu. Tapi saya mencoba untuk menghibur dan memandu kalian semua ya. Jadi kalau ada kurang-kurang emang mohon maaf gitu ya kan. Saya cuma bisa memaki, bergibah. Nah betul, kayak aku bilang, zonanya di jembatan. Jadi kalau kalian tak percaya kata aku nih pohon zona. Zona di jembatan agak ke atas sedikit. Ah, itulah zona akhir tuh. Kasih tau aja. Oleh masalah, mohon maaf ya Ken. Masih mengepron-ngepron aja di situ dari Havana Snap dan Havana Cikgu. Oh, tertinggal 2 orang sepertinya. Memang kebiasaan dari tim Havana ini tidak mempunyai vehicle. Rotasinya memang cukup epic sekali. Tapi sudah di TB-in ya. 2 player sudah masuk ke dalam zona dan dia sudah sepertinya sudah mengetahui keberadaan dari G12. Langsung saja situ. Oh, terkenok saja loh. Oh my god. Tidak terkenok di situ dulu. Apakah langsung bisa? Sepertinya 2 player langsung kembali ke lobby. Ya.
lagi asik-asik baring di rumput ditabrak. Aduh. Iya, Laskar London di sini seperti yang kalian lihat, tim kesayangan kalian nih. Nah, mana nih pendukungnya? Berhadapan dengan tim 10 Fearless Team ya. Fearless Team. Pepito mendapatkan satu player situ dan Nara juga harus tertidur dengan bom. Sangat luar biasa sekali. Sleep mendapatkan satu player dari menutup ya. Iya, Brand XS juga terkena dengan play zone situ. Iya, I'm cool sedang melihat-lihat. Rumia tertekan dengan Romero. Oh my god. Yuk kita bacain komen-komen lagi yuk, biar tak suntuk yuk. Mantap nih. Tunggu ya guys, banyak nih. Ada dari Anta, kami masih di sini mendukung Laskar Lanun. Wih. Dari David Prime yang dari tadi kasih hashtag Laskar Lanun. Ini kami pendukungnya Laskar Lanun. Iya, tahu. Terus banyak nih dari Laskar Lanun. Hidup Bang Evan. Yang bilang Bang Evan gak hidup siapa? Ini Felix sudah mengetahui keberadaan dari langsung saja dimasuki. Dan dead saya tadi. Ada ter-takedown si satu Felix ya. Langsung kembali saja ke lobby tadi, mohon maaf. Fearless Team kali ini kembali ke lobby di peringkat 10 ya. Ah, kan betul aku bilang kan. Jembatan agak atas sikit. Itulah zona terakhir. Sunyi gitu ya kan, sunyi nanti ngantuk pula kalian nontonnya. Ini juga ada lagi 12 ya ini lontong, masih mengintip-intip saja. Oh, Din ada komen-komen lagi Din? Ada nih dari Ricky Joe, Aerox semangat. Wih, ada yang semangatin Aerox. Terus komen lagi, Aerox semangat, kali ini pakai hashtag ini, pakai caps lock. Aerox ya, Aerox. Aerox itu dari Lawless ya. Lawless, terus hashtag The Prime. Laskar Lanun lagi, Havana gas terus. Ya, itulah mereka. Yuk, mana nih pendukungnya yang lain dong, kasih semangat. Kasih hashtag kalian, tapi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau kalian pengen tahu, jangan lupa aktifkan notifikasinya, lonceng ya. Jadi dapat. Lulus di situ. Mendapatkan satu player lagi dari ABG. Habis ya, sepertinya ABG. Kan udah aku bilang zona itu tuh jembatan atas sedikit. Ada yang nyemangatin G12 dari Dedi Chandra, katanya gas terus G12. Iya, G12 semangat. Ayo, masih ditunggu komen-komen kalian, karena top komen akan mendapatkan giveaway door prize dari Havana Gaming.
error di sini masih tapping. Nara Junior ini sudah mengumpulkan 4 kill. Satu skor. Oh, Slither take down situ. Langsung saja sepertinya pengen dimajuin tapi masih ragu-ragu. Majulah. Udah kenok satu harus maju. Oke. Oh, nembak rupanya mah. Patutlah datang tuh Nara. Yang masih G12 lagi dari G12 Sri Kandi katanya semangat G12 from G12 Sri Kandi. Iya, ini yang cewek nyemangatin tim cowoknya. Besok gantian. Tim cewek disemangatin sama tim cowoknya yang lain. Iya. Yeah. Ya, Velope masih mengintip-ngintip saja seperti yang sudah mengetahui keberadaan dari Orca di situ. Kita lihat Orca ter-take down situ Han Zero. The Prime Dreads juga mendapatkan dari OMG sepertinya. Langsung dikeluarkan saja oleh Dreads. Langsung saja kita lanjutkan atau masih belum? Iya, tak kata di sini masih ngomong-ngomong saja membuka visor. Turca tertek dan itu oleh Apex. Iya. Tapi hanya sedikit damage yang masuk oleh Skui tadi sepertinya. Let's start dari juga oleh Hans. Zona sudah update juga, mereka harus cepat masuk karena ini adalah sangat sekali damage-nya Pepi tersebut. Aduh, Nara ya. Sangat berhati-hati sekali. Pepi itu tertake down itu apakah langsung bisa di revive? Ada yang jaga ya dari G12 ini. Di samping kiri masih ada G12. Velope mendapatkan Orca. Wow. Dan Tony juga harus tertek dan situ oleh Velope. Sangat luar biasa sekali Velope. Mana semangatnya? Apex juga tertek dan situ Felix. Wow, langsung yang mendapatkan Felix ya. Nah, ini dia. Nara. Wow. El Clasico. Numero uno. Tapi tertake down 2 player, tersisa Squid sendiri. Apa berhati-hati Squid sini? Squid. Iya, mendapatkan Squid itu. Oh, Laskar Lanun harus kembali ke lobby di posisi ke-8. Sayang sekali. Sangat sulit ya karena 3 player lainnya tertake down. Knock, tersisa Squid sendiri harus berhadapan dengan 2 player lainnya. Dan lo menggunakan card gitu tapi belum ada damage yang masuk. Hitnya belum masuk ya. Dan zona kembali update dan diuntungkan untuk G12. Tersisa 7 tim dengan total 17 player. 420 masih bertahan. DVS masih bertahan. Iya. Ayo kasih dukungan kalian. Jangan sampai tim kesayangan kalian tidak maksimal di match terakhir di pool B ini. Scraper tertake down situ oleh Turca. Rumia juga tertake down. Turca sangat impresif sekali di match ketiga ini. Iya, Orca. Orca ya. Oh, ini sudah ambil ya Orca ya. Lilipop juga habis dimakan Blue Zone. Tersisa 5 tim dengan total 12 player. Sangat
impresif sekali permainan dari The Prime Esports ini. Harus berhati-hati karena dia main gak narasli berhasil menculik satu player gitu. Kita lihat Takata juga menculik satu player, langsung dipulangkan Kobe saja dari G12 di posisi kelima. Tersisa 4 tim, saudara-saudara. Kita lihat di sini Hans juga terkenok, masih mencoba untuk di revive Nara. The Prime G12 Lona ada. Iya, Gris masih mencari-cari di mana musuh yang masih. Oh, G12 sudah kembali ke lobby sebenarnya di posisi keempat. Karena tadi tersisa satu player aja. Ya, zona sudah semakin kecil dan open field ya. Hanya ada satu bukit. Bukit terakhir untuk perang. Ini adalah zona terakhir. Harus menjadi tiga tim. Nara, The Prime, VS ya, di Verso Sugio. Sayang sekali hanya tersisa sendiri saja. Baik, tersisa dua tim. Langsung saja kita lihat Nara dan Desain kembali di last dan Hanel harus tertekan. Sepertinya Takata juga harus tertekan. Sli juga harus tertekan. Oh my god, backupnya sangat baik. Tersisa Rumia sendiri. Rumia masih sendiri. 2-1 Grits. Rumia sudah close. Oh, dia. The Prime kembali mendapatkan winner-winner chicken dinner yang kedua di match ketiga ini. Selamat untuk The Prime Esports. Dan inilah match ketiga di Pool B. Jadi silakan kasih komen terbaik kalian. Yang akan bertanding dan tim invitationnya ada dari Belletron Esports. Belletron Esports, jadi kalian yang pendukung Kaira, PTR Lea, Babyla, ya kan, Finn, itu bakal bertanding besok. Jadi jangan lupa untuk nonton dan saksikan, komen-komen, kasih dukungannya. Oke, ini ada yang pengen disampaikan? Jangan lupa dukung Gelis besok karena Gelis bakal main juga. Yoi, Dini minta dukungannya tuh Gelis. Jadi jangan lupa untuk didukung. Ada juga tim G12 Trikandi yang cewek-cewek ya. Jadi yang cowok-cowok jangan agresif karena banyak cewek-cewek besok yang main. Yoi. Itu aja untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.